guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Dian Body Kit. Di video kali ini, saya menjelaskan tentang mobil Fortuner yang habis kita kerjakan. Jadi Fortuner VRZ ini menggunakan body kit keluaran dari Titum. Titum ini memiliki dua versi. Yang pertama adalah versi yang pertama karena berbeda dengan modelnya yang versi kedua. Untuk Fortuner ini, kita menggunakan versi yang kedua karena versi yang kedua ini jauh lebih sporty ketimbang versi yang satu. Jadi kalian bisa memilih. Kalau yang versi yang pertama konsepnya lebih ke elegan, kalau yang versi yang kedua ini konsepnya lebih ke sporty karena dia memiliki double knalpot yang belakang serta ornamen kerumannya ada diffusernya juga di bagian belakang. Dan untuk bagian depan masih sama, dia ada DRL-nya karena yang pertama juga ada, yang kedua ini pun juga ada. Dan selain itu juga dia modelnya lebih lebar, berbeda dari yang sebelumnya. Untuk bagian grill ini kita pasangkan dengan model yang TRD. Sebenarnya versi yang pertama ini dia sudah memiliki bawaan dari si grillnya tersebut, itu sudah satu paket. Dan selain itu juga grillnya ada ornamen kerumunnya, tetapi si pemiliknya ini nggak mau pakai yang bawaannya, dia ingin beda dari yang lain, karena itu dia pasangkan dengan model yang TRD tersebut. Nah, nanti kalian lihat untuk hasilnya seperti apa. Tapi sebelum kalian lihat video yang lebih lanjut, jangan lupa subscribe bagi kalian belum yang subscribe. Too generous. Now I've learned to never help you out.